أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat 30. Disiapkan penerjemah yang keras suaranya. Sebelumnya mari kita baca dulu ayatnya secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama كذلك أرسلناك في أمة قد خلت في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب artinya ayat ini kita ambil sebuah tema bahayanya kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya kita nanti akan membaca beberapa ayat tentang bahayanya kafir. Karena itu dipersiapkan korinya untuk senantiasa melihat beberapa ayat yang saya tunjukkan.
Jadi mungkin ada beberapa orang yang siap untuk siapa yang lebih dahulu mendapatkannya. Kita akan berbicara seputar tentang bahayanya kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat ini, "Kadzalika arsalna fi ummatin qad khalat min qabliha umam." Demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya. Litatluwa alaihim alladhi awhayna ilaika, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Wahum yakfuruna birrahman, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa, katakanlah dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Pada ayat ini Allah mengkisahkan tentang keadaan orang kafir, yang mana mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir terhadap Allah artinya para jamaah tidak menerima Allah. Karena kata kafir artinya hati tertutup. Kafir artinya orang atau manusia yang hatinya tertutup dari menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Makanya disebut kafir. Sebagaimana kita orang-orang yang beriman disebut juga kafir terhadap taghut. Kenapa? Karena kita tidak menerima taghut sebagai Tuhan kita. Jadi kalau orang kafir yang menolak Allah sebagai Tuhannya disebut kafirun billah, kafir terhadap Allah. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah disebut kafirun bittaghut, kafir terhadap taghut, tidak menerima taghut sebagai Tuhan. Pada ayat ini Allah mengkisahkan tentang kafirnya orang-orang kafir terhadap Allah sebagaimana orang-orang sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara orang kafir para jamaah, maka telah berlalu sebelumnya kepada para nabi-nabi. Bagaimana beratnya Nabi Nuh dalam berdakwah, di mana umatnya kebanyakan kafir terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana beratnya Nabi Hud, Nabi Saleh. Bagaimana beratnya Nabi Ibrahim sampai dibakar Nabi Ibrahim. Bagaimana beratnya Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, dan begitulah seterusnya. Termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk nabi yang sangat berat menghadapi kekafiran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam para jamaah menghadapi 5 macam kekafiran. Jadi itulah beratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu waktu Nabi menghadapi 5 macam jenis kekafiran, dan semuanya berat, dan hampir semua melibatkan peperangan. Yang pertama, kufru ahlul kitab minal yahudi wan nasara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kafirnya ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani.
di mana Yahudi dan Nasrani ini termasuk kafir musyrik. Bahkan para jamaah ahlul kitab, baik dari Yahudi maupun Nasrani, ulama menyatakan sebagai ra'sul musyrikin. Artinya apa? Pimpinan kaum musyrikin. Pimpinan teratas kaum musyrikin adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Karena mereka merasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk. Maka pimpinan kaum musyrikin di muka bumi ini yang paling tinggi adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian menghadapi musuh yang ketiga, yaitu kafirnya kaum musyrikin Mekah. Kafirnya kaum musyrikin Mekah. Karena kaum musyrikin Mekah disebut disebut musyrik, ya. Mereka disebut musyrik karena mereka di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala. Karena para jamaah, kaum musyrikin Mekah, mereka adalah anak cucu Nabi Ismail alaihi salam. Anak cucu Nabi Ismail alaihi salam. Di mana Nabi Ismail mengenalkan kepada mereka tentang Allah. Sekian lama mereka menyembah Allah seperti syariat Nabi Ismail, lantas kemudian datanglah pengaruh berhala. Maka kemudian mereka mencampur aduk antara keyakinannya terhadap Allah dan keyakinannya terhadap berhala. Karena itulah mereka disebut kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Jadi Nabi menghadapi kaum musyrikin Yahudi, kaum musyrikin Nasrani, dan kaum musyrikin Arab, yakni Quraisy. Kemudian yang keempat, Nabi menghadapi kaum Sobi'i. Ada kaum namanya kaum Sobi'i. Kaum Sobi'i adalah suatu kaum yang merasa menyembah, mereka tidak beragama, ya. Mereka tidak beragama sebenarnya, tapi mereka membuat ritual-ritual. Ada beberapa sekte di antara mereka. Di antaranya mereka ada yang mengatasnamakan meneruskan ajaran Nabi Idris alaihissalam. Padahal Nabi Idris sangat jauh sekali. Kenapa Nabi Ismail tidak kenal dengan ajaran Nabi Idris saat itu? Sehingga kemudian mereka mengatasnamakan mengamalkan ajaran Nabi Idris. Kemudian di antara Sobi'i ada yang mengamalkan, menurut mereka mengamalkan antara perpaduan antara Taurat dan Zabur. Taurat, Zabur, kemudian jadilah Sobi'i. Ada di antara mereka yang hanya melakukan ritual setiap hari sholat lima waktu tapi menghadap ke Yaman. Sholatnya dalam satu hari lima waktu menghadap ke Yaman. Ada juga di antara mereka kegiatannya setiap hari membaca la ilaha illallah tapi tidak beragama. Makanya ketika Nabi SAW dakwah pertama kali mengatakan kulu la ilaha illallah, katakan wahai penduduk Quraisy, la ilaha illallah. Apa kata orang Quraisy? Asabi'i anta ya Muhammad. Apakah kamu sobi'i wahai Muhammad? Kata mereka. Ini karena ada kaum sobi'i yang kegiatannya dalam sehari semalam membaca la ilaha illallah saja, tanpa ada agama. Nah, ini musuh yang keempat yang harus dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian musuh yang kelima adalah kaum penyembah api dari Iran. Siapa itu?
agama Majusi. Ya, agama Majusi. Ya, kaum penyembah api dari Iran yaitu agama Majusi. Inilah lima kekafiran yang saat itu dihadapi langsung oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya Nabi termasuk ulul azmi yang pertama kali. Ya, ulul azmi itu ada lima para jamaah, yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pimpinan ulul azmi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasul ulul azmi artinya Rasul yang paling tinggi kesabarannya dalam menghadapi musuh-musuh, dalam menghadapi cobaan. Maka disebut ulul azmi. Ternyata Allah mengangkat yang paling tinggi di antara ulul azmi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah kita telusuri para jamaah, Rasulullah ini termasuk Rasul yang paling berat. Kita lihat dari, ya memang karena Rasulullah akan dipersiapkan untuk Nabi dan Rasul internasional, ya kan? Kalau Nabi-Nabi sebelumnya kan hanya untuk nasional, untuk kaumnya sendiri maksudnya. Sedangkan Nabi Muhammad diperuntukkan, dipersiapkan perjuangannya untuk internasional. Makanya memang sangat berat. Dilihat dari apa? Dilihat dari volume, apa namanya, cobaan yang dihadapi oleh Nabi sendiri dan oleh sahabat-sahabat. Termasuk juga peperangan, jumlah peperangan yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa Nabi termasuk Nabi yang paling berat dalam menghadapi kekafiran, sehingga menjadi ulul azmi minar rasul. Jadi ketika berbicara masalah orang kafir yang menolak dakwah atau kafir terhadap ayat yang diwahyukan, maka nabi-nabi sebelumnya sudah menghadapi kekafiran orang-orang yang kafir. Makanya Allah memberitakan hal ini kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi pun memiliki kekuatan bahwasanya kekafiran juga terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaca tafsirnya. Yaqulu ta'ala, ada yang sudah dapat? Yaqulu ta'ala, wa kama arsalna ila Muhammad fi hadhihi ummah litatlu'a alaihim alladhi awhayna ilayka ay tubalighuhum risalata Allahi ilayhim kadhalika arsalna fi ummatil mardi al-kafira wad-dhalim wa qad urida tafaddalu wa al-muslimu min qablika falaka fihim uswatun wa kama awqa'na ba'sana ولحمتنا بها لله فليعذر هؤلاء من قلوب المقربين فإن تقريبهم لك أشد من تقريب غيرك من المرسلين. طيب. Pada ayat ini Allah memberitakan wa kama arsalnaka ya Muhammad fi hadhil ummah, dan sebagaimana kami telah mengutus engkau wahai Muhammad pada umat ini. Litatlu'a alaihim alladhi awhayna ilaika, agar engkau membacakan kepada mereka apa-apa yang kami wahyukan kepadamu. Ay tablughuhum, yakni engkau menyampaikan kepada mereka risalatallahi ilaihim, risalah Allah kepada mereka. Kadzalika arsalna fil umamil madiyati, demikian juga kami telah mengutus pada umat-umat yang terdahulu. Al-kafiratu billah, yang kafir kepada Allah. Wa qad kudzibar rusulu min qablika, dan sungguh rasul-rasul sebelummu
telah didustakan. Falaka bihim uswatun, maka bagimu terhadap rasul-rasul yang sebelummu ada suri tauladan. Artinya para jamaah, bahwasanya ayat ini sebagai berita kepada Nabi bahwasanya kekafiran itu tidak hanya terjadi pada masa beliau, bahwasanya rasul-rasul sebelum Nabi juga ditolak dakwahnya. Mereka juga telah mendustakan rasul-rasul sebelumnya. Bahkan ayat ini Allah beritakan kepada Nabi agar Nabi mendapatkan contoh uswah yang sebaiknya dari kejadian yang sebelumnya. Ya, kita lihat bagaimana kaumnya Nabi Nuh sampai ditenggelamkan. Bagaimana kekafiran kaumnya Nabi Hud sampai dihujani batu dari langit. Bagaimana kekafiran kaumnya Nabi Saleh sampai buminya diguncang, dikeluarkan angin dari bumi tingkat kedua, lafaz kedua, dibuka oleh Allah sebesar cincin. Maka negerinya Nabi Saleh guncang, pecah, dan umatnya mati. Bagaimana juga terhadap yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa, dan begitu seterusnya. Bahwasanya para rasul menghadapi orang-orang kafir. Wa kama auqana ba'sana, dan sebagaimana telah kami timpakan siksa kami. Wa nikmatana biulaika, dan siksa kami terhadap mereka. Ya, Allah memberitakan kepada Nabi tentang siksa yang telah ditimpakan kepada mereka. Karena di dalam hadis dikatakan para jamaah, bahwasanya umat sebelum kita, mulai dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, ketika mereka melakukan dosa, Allah siksa langsung. Allah siksa langsung. Ya, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh disiksa langsung. Kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim disiksa langsung. Ya, kisah tentang Namrud yang Allah turunkan bala tentara dari langit berupa nyamuk, karena yang mereka minta kepada Nabi Ibrahim agar kalau memang Allah itu Tuhan yang benar, suruh ngirim tentara yang paling kecil. Allah kirim tentara nyamuk, mereka mati semuanya. Ya, Nabi Musa umatnya disiksa dengan tenggelam di lautan. Nah, ini kisah-kisah tentang siksa. Di dalam hadis dikatakan bahwa umat sebelum kita disiksa langsung oleh Allah di muka bumi. Adapun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah meminta secara langsung agar umatnya tidak disiksa langsung di dunia. Iya. Berarti di sana ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, siksa untuk umat Muhammad ditangguhkan. Ini artinya bahwa Allah memberikan kesempatan untuk banyak bertobat. Dan yang kedua yang kita takuti, permasalahannya para jamaah, kalau itu semuanya kita tidak sadari, maka total semua siksaan terjadi di mana? Di akhirat nanti. Dan ini sangat berbahaya. Ya, untung saja bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadis lain yang menyatakan bahwasanya Allah tidak ingin menjadikan orang beriman itu mati dalam keadaan membawa beban. Makanya oleh Allah kemudian diperingatkan di dunia. Sehingga untuk pribadi kita, kalau ada sakit, apapun sakit itu, ada dua kemungkinan. Kalau ada sakit atau misalnya kecelakaan misalnya, maka bagi kita umat Muhammad hanya ada dua saja. Mungkin karena ujian murni, kita diuji
Yang kedua, mungkin karena dosa sebelum itu. Ya, dosa sebelum itu. Adapun saya pribadi, para jemaah, kalau terjadi pada diri saya sesuatu apapun, maka saya membawa kepada yang kedua. Ya, yaitu mungkin karena dosa sebelum itu. Sehingga apa? Ada gerak untuk bertobat. Nah, jadi misalnya kita kena gatal, kita kena bacok, kita kena bisul, kita sakit, celaka, lumpuh misalnya, atau kita kena fitnah, atau kita misalnya ada permasalahan yang berat misalnya. Semua itu sebenarnya adalah bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Karena Allah cinta kepada kita dan Allah menghendaki mengurangi dosa kita. Mengurangi dosa kita sehingga dosa itu tidak berakibat nanti di akhirat. Jadi ada kalanya dosa itu, para jamaah, dihabiskan oleh Allah di dunia dengan dibentur-benturkan dengan musibah, dengan masalah. Nah, di sini sehingga kita nanti menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Maka apapun yang menimpa kita, sakit atau misalnya kecelakaan atau misalnya fitnah, musuh misalnya, atau dipukul orang atau jatuh macam-macam, maka hanya ada dua bagi kita. Yang pertama, ujian murni. Iman kita diuji oleh Allah. Yang kedua, mungkin karena itulah sebenarnya pengampunan bagi dosa sebelumnya. Adapun saya pribadi lebih suka kepada membawa kepada yang kedua, mungkin karena dosa. Sehingga apa? Bertobat dari situ. Banyak-banyak bertobat dari situ. Ya, ala kulli hal, keduanya terjadi pada kita. Jadi sebenarnya para jamaah, itu bentuk ya, bentuk kasih sayang Allah. Jadi bentuk atau cara Allah untuk menetralisir orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman pun juga banyak dosa. Sama juga, kalau masalah dosa, para jamaah, tidak ada beda antara orang beriman dengan orang kafir. Tidak ada beda. Orang kafir berdosa, orang beriman pun juga berdosa. Jenis dosanya sama. Sama. Ada dosa kecil, ada dosa besar, sama. Yang membedakan adalah kita ada iman, mereka tidak ada iman. Sedangkan kita tidak akan kekal di neraka, sedangkan mereka akan kekal di neraka. Ini perbedaannya. Tapi masalah dosa sama, para jemaah. Makanya kita orang yang beriman pun juga diperintah untuk banyak-banyak bertaubat. Di sini masalahnya. Banyak-banyak bertaubat. Hanya untuk orang yang beriman, ada satu hal yang Allah lakukan. Yaitu Allah ampuni dosa-dosa itu dengan dicoba di dunia. Dikasih cobaan di dunia. Makanya para jamaah, apapun yang menimpa kita dalam kehidupan kita, itu adalah cobaan hidup kita. Ya, kalau kita sudah faham seperti ini, insya Allah kita akan bisa menghadapi ujian-ujian itu dengan baik dan sabar. Ketika diuji enak, jangan lupa bersyukurlah kepada Allah. Ketika diuji kesulitan, berat, maka kuncinya adalah bersabar dan sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ketika kita sadar bahwa itu ujian dari Allah, maka apa yang kita hadapi akan berbuah pahala dan ampunan dosa-dosa. Ini nikmatnya sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian pada ayat yang ke-30, ya, jadi Allah memberitakan kepada kita tentang kekafiran orang-orang sebelum kita. Maka kemudian Ibnu Katsir berkata, menafsiri firman Allah, falyahdhar haula'i, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka, min khululin niqami bihim, terhadap terjadinya siksa-siksa terhadap mereka. Fa inna takdzibahum laka ashadda min takdzibi ghairika minal mursalin. Karena sesungguhnya
kedustaan mereka terhadap kamu dari mereka adalah lebih berat, kata Allah, daripada kedustaan terhadap orang-orang sebelum kamu dari para rasul. Nah, di sini para jamaah, Ibnu Katsir menerangkan kepada kita bahwa kedustaan orang-orang kafir terhadap Rasulullah yang membawa kitab suci Al-Quran lebih berat daripada kekafiran orang-orang kafir kepada para rasul sebelumnya. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 63. Surah An-Nahl surat ke-16 ayat 63, Allah berfirman, "Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum asyaitanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawma wa lahum adzabun alim." Apa artinya? An-Nahl 63. Dan sungguh, dan demi Allah, sungguh kami telah utus kepada umat-umat sebelum kamu. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Lalu setan menghiasi untuk mereka amal-amal mereka. Fahuwa waliyuhum. Dan setan itu adalah pelindung-pelindung mereka. Al-yawma, hari ini, walahum azabun alim, dan bagi mereka adalah siksa yang pedih. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat ke-34, Allah menyatakan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Artinya, pada ayat ini Allah memberitakan tentang bagaimana para rasul, para orang-orang yang beriman sebelum kita. Allah berfirman, walaqad kudzibat rusulun min qablika, dan sungguh telah didustakan para rasul sebelum kamu. Fasabaru, maka mereka bersabar, ala ma kudzibu, atas apa yang mereka dustakan. Wa'udhu, dan apa yang mereka, apa namanya di situ artinya, dan apa yang mereka aniaya, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada pergantian atas kalimat-kalimat Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepada kamu sebagian berita dari para rasul-rasul sebelummu. Pada ayat ini para jemaah, Allah memberitakan tentang bahwa para nabi sebelumnya juga mendapatkan kedustaan dari orang-orang kafir, mendapatkan penganiayaan, ya, mereka menentang para nabi mereka, para rasul mereka, sehingga para rasul sebelum nabi pun juga berperang, ya, Nabi Hud berperang, Nabi Su'aib berperang, ya, termasuk Nabi Su'aib ini para jamaah, peperangan yang luar biasa, sampai berakhir Allah hujankan batu dari langit. Kemudian Nabi Musa juga berperang, ya, Nabi Isa
Mereka mengejar-ngejar Nabi Isa untuk dibunuh. Sampai Nabi Isa bergelar Al-Masih karena ada dua sumber saja. Yang pertama yaitu Nabi Isa setiap digerebek pindah tempat tanpa pakai alas kaki. Tanpa pakai alas kaki lari bersama pengikutnya ke tempat berikutnya. Di sana kemudian mengajarkan Injil sebentar. Keciuman oleh mereka orang-orang Yahudi, gerebek lari tanpa pakai sandal. Maka kemudian kakinya menyentuh tanah. Menyentuh dalam bahasa Arab Masih. Makanya beliau disebut Al-Masih. Ini sumber yang pertama. Kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih? Sumber yang kedua yaitu karena Nabi Isa diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit menaun. Al-maradu zamna. Ada orang sakit ya, al-maradu zamna itu menaun, tak sembuh-sembuh. Dengan disentuh tangan Nabi Isa, Allah izinkan sembuh. Sentuhan dalam bahasa Arab Masih. Nah, dari dua sumber inilah maka Nabi Isa disebut Isa Al-Masih. Beda dengan Al-Masih Dajjal, sama-sama Al-Masih. Berarti kata Al-Masih bukan berarti keselamatan ya. Bukan berarti pangkat derajat, bukan. Karena Dajjal pun juga Al-Masih. Ya ini. Adapun Dajjal disebut Al-Masih karena apa? Mamsuhul Ain. Karena satu matanya terusap, tersentuh. Al-Mamsuh artinya yang tersentuh, buta. Orang yang buta dalam bahasa Arab disebut Mamsuhul Ain. Buta matanya. Maka karena buta sebelah disebut Masih. Sehingga Dajjal bergelar apa? Dajjal Al-Masih. Jadi ada dua Al-Masih di muka bumi. Al-Masih Isa bin Maryam dengan Al-Masih Dajjal. Nanti sebelum hari kiamat, dua Al-Masih berperang. Berperang, ya. Tapi kita insya Allah gak menangi. Mungkin cucu kita kedua, ketiga, atau keempat mungkin ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian para jamaah, mari kita lihat pada tafsir berikutnya. Wa qawluhu. Wa qalu dan firman-Nya wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka orang-orang kufur terhadap Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah ada 100 jumlahnya, di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah memberitakan bahwa orang kafir mereka tidak mengakui adanya Ar-Rahman. Ai hadhil ummah, yakni umat ini, allati ba'atsnaka fihim, yang mana kami mengutus engkau pada mereka. Yakfuruna birrahman, mereka kufur terhadap Ar-Rahman, yakni terhadap Allah. La yakiruna bihi, mereka tidak mengakui terhadap Ar-Rahman. Li'annahum kanu ya'nafuna min wasfillahi birrahmanir rahim. Karena mereka menolak keras terhadap sifat Allah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi orang kafir tidak mengakui Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, mereka lebih kuat kepada berhala daripada kepada Allah. Ya, sebagaimana pada tafsir-tafsir sebelumnya para jamaah, orang kafir itu mereka tebang pilih dalam masalah ibadah. Ketika mereka sedang kesusahan,
Mereka merapat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika mereka enak, mereka lebih merapat kepada berhalanya daripada kepada Allah. Itulah di antara sifat-sifat mereka. Mereka menolak sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi Allah. Di mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini para jemaah adalah dua sifat yang meliputi kasih sayang Allah terhadap alam semesta ini. Di alam semesta ini dikendalikan oleh Allah dengan dua sifat ini. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah yang meliputi segala sesuatu. Yang baik, yang tidak baik. Yang kafir, yang beriman. Semuanya ada pada sifat Ar-Rahman. Sehingga semua mendapatkan kehidupan. Yang beriman juga hidup, yang kafir juga hidup. Dengan satu sifat saja, yaitu sifat Ar-Rahman. Sedangkan sifat yang kedua, yaitu Ar-Rahim, yaitu satu-satunya sifat yang hanya Allah peruntukkan untuk orang yang beriman kepada Allah. Hanya diperuntukkan untuk orang yang beriman kepada Allah, yakni di akhirat nanti. Adapun Ar-Rahman meliputi dunia dan akhirat. Segala bentuk kasih sayang Allah di dunia dan segala bentuk kasih sayang Allah yang di akhirat nanti, semuanya disebut Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah yang sifatnya khusus, yang nanti hanya Allah kasihkan semua kepada orang yang beriman di akhirat nanti, yakni di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Allah itu mempunyai 100 nikmat. 100 nikmat atau 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu para jamaah, Allah ambil satu saja. Allah ambil satu saja dan dilempar ke dunia, summa yuzau bainal mu'min wal kafir. Lalu dibagi oleh Allah dengan orang yang beriman dan orang yang kafir. Cuma satu saja. 100 rahmat Allah ambil satu, dilempar ke dunia, dibagi antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Sedangkan yang 99 total jenderal Allah akan berikan nanti di surga. Yang 99. Makanya tidak heran kalau ada berita tentang surga yang sangat menakjubkan. Karena jumlahnya berapa? 99. Sedangkan yang satu saja dilempar ke dunia seperti ini rasanya. Seperti ini. Padahal apa kata Rasulullah? Semua rahmat yang dilempar ke dunia ini, apa kata Rasulullah? Mad dunya fil akhirah illa kama ja'ala ahadakum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji au kama qala. Kata Rasulullah, perbandingan antara nikmat akhirat dengan nikmat yang di dunia ini adalah seperti salah seorang di antara kalian memasukkan telunjuknya ke dalam lautan. Kemudian lihatlah apa yang kembali bersama telunjuk itu. Itulah besaran nikmat yang di dunia ini. Jadi nikmat yang satu itu para jamaah, yang dilempar ke dunia, yang dinikmati oleh semua hamba Allah, baik yang beriman maupun yang kafir, kata Rasulullah, besarnya adalah hanya sebanyak air yang nempel di telunjuk itu. Sebesar itu nikmat yang diperbutkan oleh semua manusia di dunia ini. Sedangkan yang 99 disimpan oleh Allah di surga, yang mana akan diperuntukkan untuk siapa yang berhasil membawa dirinya hidup di dunia yang sebentar ini, beriman kepada Allah sampai mati. Maka yang 99 itu akan diberikan semuanya kepadanya, dan ditambah lagi dengan yang satu di dunia ini, ditarik kembali, dipertemukan dengan yang 99. Maka lengkaplah jumlahnya 100. Bagi siapa? Bagi siapa yang sekarang hidup di dunia dalam menghadapi segala cobaan yang sekarang ini, cobaan yang benar-benar
sudah seperti ini mampu bertahan di atas keimanannya, maka kelak akan mendapatkan seluruh nikmat Allah yang jumlahnya 100. Dan semoga kita termasuk di antara yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mempertahankan iman kita sampai mendapatkan kematian kita dalam keadaan tetap tegak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita nanti dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini para jamaah kajian kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم